Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel MG Mama dan Jian. Di video kali ini teman-teman, aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya menentukan tag untuk video YouTube kita tanpa melalui aplikasi dan pastinya gratis ya. Ini yang biasanya aku pakai untuk memasukkan tag, untuk mencari tag di video-video YouTube aku, karena emang apa ya, tag ini juga emang berfungsi lah. Alhamdulillah setelah memakai tag-tag ini ada peningkatan jam tayang lah untuk video aku gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut aja ke tutorialnya, dan jangan lupa juga sebelum lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan komen juga ya, jangan lupa untuk aku. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke Chrome karena aku biasa menggunakan Chrome ya teman-teman. Nah klik di pencarian juga, Rafid Tags seperti ini ya, tulis di kolom pencarian ya teman-teman, lalu selanjutnya kita klik. Nah maka akan ada tampilan seperti ini. Ini kita klik yang paling atas aja seperti ini, kita tunggu. Lalu selanjutnya di enter your next YouTube video, kita klik judul video kita. Aku tadi punya judul video yang belum dikasih tag, yaitu cara daftar akun Lazada menggunakan nomor HP. Lalu langsung kita klik di sini di pencariannya. Maka kita tungguin dulu sampai dia loadingnya beres ya teman-teman. Dan untuk teman-teman juga kalau biasanya menggunakan browser apa itu terserah teman-teman. Tadi karena aku emang udah terbiasa menggunakan Chrome ya teman-teman, jadi aku menggunakan Chrome seperti ini. Maka dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nih ada, kita bisa mengcopy-nya semua ini, nanti kita bisa dimasukkan ke bagian teks atau juga bisa dimasukkan di bagian deskripsi ini. Kalau seandainya teman-teman kita bisa baca, kita cek aja satu-satu. Yang pertama cara daftar akun Lazada. Kalau seandainya teman-teman ada yang misalnya kurang pas nih gitu di sini, ini kan di paling samping itu ada XXX. Nah itu teman-teman bisa klik aja nih, aku kasih contoh misalnya ini ya, daftar akun Lazada, aku klik sini maka dia akan berubah jadi cara daftar Lazada di HP misalnya seperti itu. Terus sekali lagi misalnya misalnya apa ya, gimana, nah ini karena 2020, nah seperti ini, jadi dia akan berubah ya. Kalau misalnya kalian bisa cek dulu satu persatu, kalau kira-kira ah ini mah kurang pas, kalian klik aja di bagian X nya itu ya teman-teman. Kalau seandainya dikira ini udah pas, udah cocok, kalian tinggal langsung klik copy. Nah seperti ini, kita langsung klik copy aja dan selanjutnya kita keluar aja, kita masuk ke bagian YouTube Studio. Kita langsung masukkan ya, kita langsung masukkan aja, kita tungguin dulu lagi loading. Nah seperti ini, nah video ini aku baru ini, jadi belum aku isiin tag-nya. Biasanya aku juga melakukan mengisi tag ini juga sama di bagian deskripsi juga, dan di bagian teks nanti aku simpan sedikit juga. Nah biasanya sekarang kita langsung tempel aja, jadi kita bisa langsung tempel, tidak harus menulis satu persatu nih ada. Nah seperti ini, kalau seandainya kalian mau ngasih apa namanya, ngasih hashtag, tinggal kalian klik tambahkan hashtag di setiap awal kata kuncinya seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Kita kasih semuanya, kalian kasih satu persatu pokoknya sampai beres ya teman-teman. Nah untuk
teman-teman yang masih kebingungan bagaimana menentukan teks untuk video YouTube, ini salah satu rekomen banget menurut aku, karena ini emang kita gratis tanpa aplikasi gitu, jadi mudah banget. Lalu selanjutnya tinggal kita simpan deh. Kalau misalnya kalau teman-teman mau menambahin teksnya di sini, di bagian teks juga boleh. Tinggal teman-teman itu aja. Tapi ini kayaknya terlalu panjang, terlalu banyak. Jadi biasanya aku cuma menyisakan 2 atau 3 ya. Kalau teman-teman silakan, itu terserah masing-masing ya teman-teman. Biasanya kalau kebanyakan itu nggak bisa disimpan, soalnya seperti itu kalau untuk aku pribadi ya. Lalu selanjutnya tinggal kita klik simpan. Nah, selanjutnya tinggal kita buka, kita klik yang icon pensilnya. Kita bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, kita buka. Nah, seperti ini udah tersimpan ya, teman-teman. Nah, semuanya udah tersimpan dan kita juga bisa melihat lagi di bagian teks ini. Udah ada ya teman-teman, tuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang masih kebingungan gimana sih caranya mencari teks untuk video YouTube, yang masih yang kalau apa ya, kalau mendebak-debak kita kadang masih kebingungan ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi buat teman-teman semua yang sama-sama pemula seperti aku. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. See you next time my video, dan jangan lupa selamat mencoba di rumah. See you next time my video. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.